Oke lanjut. Oke, untuk berikutnya Sera sama Aska. Sera. Sera. Sera ini keyboard. Sera keyboard, Aska nyanyi. Kayak Mas Wandra nyanyi bisa, keyboard bisa. Oh iya loh, Aska. Aska. Halo. Ngantuk. Hey, Aska, kamu enggak pengen belajar kendang, ketipung, kasa? Jadi ini sedikit cerita. Usahakan menghantarkan anaknya itu passionnya pilih salah satu, maksimal dua lah. Kalau pinginnya dia passionnya nyanyi, ya kita ajarkan nyanyi. Kalau ilmunya sudah cukup, terus keyboard boleh. Jadi jangan keyboard, kendang, terus drum. Oke. Drum. Itu karena apa? Kita butuh fokus, kita butuh konsisten untuk belajar. Betul kan Mas Awak? Iya, tapi Aska mampu tuh. Iya. Ini yang patut kita acungin jempol, usia-usia segini kok sudah bisa ya? Bakatnya luar biasa. Kecil aku dulu semua bisa aku. Apa? Apa kui? Terus karena mama merawatnya pinter ya, Ma. Sera butuh duduk enggak? Ya berdiri aja ya, oke? Okay? Oke, tampilkan yang terbaik buat Aska, yuk.
reng reng reng. Aska, itu waktu endingnya keren itu. Panjang banget itu keren. Karena apa? Waktu nyanyi pun kita butuh ekspresi untuk klimak endingnya. Endingnya itu orang bisa wah apa enggak gitu kan. Ini tadi kamu bisa membawakan dengan mamanya bagus. Mamanya kayak ngajarin itu. Iya. Mamanya gini-gini. Enggak, dia ambil do tinggi itu saya enggak ngajarin juga. Hah? Dia kan ambil di do tinggi kan. Iya. Lagu itu kan harusnya do bawah. Gitu kan. Iya. Dek, waktu intro awal pakai string coba. Jangan piano. Stringnya tadi. Mas dia tunjukin yang tadi. Untuk keyboard nih ya, untuk Sera. Coba intro awal pakai string. Buat adik-adik juga yang keyboard nanti belajar mengikuti lagu, tidak harus persis tapi sama-sama akordnya ya. Mas Diel nanti bisa diajarkan buat semua, biar apa? Biar waktu nyanyi sebagai pengiring itu harus improvisasi muncul dan juga bisa mengisi isi lagu tersebut, jadi kelihatan rame gitu ya. Oke, terima kasih Sera dan juga Aska, tepuk tangan lagi dong. Sera Aska, luar biasa. Tetap semangat belajar ya. Senyum dong. Nah, jok tegang. Oke, terima kasih.